Halo semua, mau lagi. Ini lagi di Jalan Braga Naripan ini, Naripan kayaknya masuknya. Ini mau ke Jalan Braga, kita mau muterin dulu ini menghindari macet. Sana banyak spot-spot bagus buat foto-foto, tapi macetnya begitu, dan kita mau belok ke kanan juga sama. Ini macetnya, terus pintar-pintar selap-selip. Ambil kiri, coba. Jalan Braga. Jalan Braga depan, belok ke Jalan Asia Afrika. Let's go. Masih stuck di sini. Ini macetnya lumayan sih, jalannya kecil, banyak yang parkir. Karena hasilnya sebelah kiri pakai parkir, sebelah kanan banyak kendaraan, dan jadi agak-agak lumayan nih. Banyak yang jalan-jalan, liburan di Bandung. Wow, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Senggol sama Bapak Gojek. Bapak ojek kaki senggol. Banyak yang jalan-jalan, foto-foto, dan kayaknya ini mau ada acara deh, lagi persiapan. Ada scaffolding segala tadi. Nah, ya kayaknya mau ada acara nih. Dan ini museum KAA. Masuk sini gratis, tapi nggak isi data aja. Saya masuk, lihat-lihat di dalam. Ini kita masuk Jalan Asia Afrika, dan wow, kendaraan semua. Banyak yang jalan-jalan, foto-foto. Sabar aja lah, ini ujian. Ada cara apa nih? Sampai di clearance biasa. Oh, upacara di dalam gitu. Panas, cuacanya lagi bagus. Pal tadi sih, tadi sebelum kesini tuh mendung, tapi sampai sini ya terang. Sindrom silau. Wah, pacara. Gak ada penampakan. Banyak ya foto-foto yang cosplay. Ada Naruto. Kerasakti juga, Joker, Iron Man. Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Kalimat dari ayah, Bidi. Sebelah sana itu alun-alun Bandung. Dan itu ada bis Bandros, Bandung Tour on Bus. Terbuka. Ini biasanya ada tiap warna itu tuh. Tujuannya beda-beda. Nanti masuk nanya, nanti dia jelasin sama guide-nya. Ya, bangunan-bangunan yang dilewatin lah. Dari daerah sini tuh banyaknya bangunan-bangunan dari peninggalan Belanda. Banyak banget contohnya.
rumah, salah satunya ini dia kantor pos ini, pos besar. Nah terus, nah itu ada monumen penjara Banceuy. Nah, bisa parkir situ, bisa jalan ke dalamnya, nah, ada gerbangnya situ, 15 meter doang. Di situ ada patungnya Bung Karno, sama ada sel waktu Bung Karno ditahan di penjara Banceuy situ. Dulunya areanya sampai sini-sini, cuman udah dipindah. Jadi yang tersisa cuma monumennya itu sama ini, ada menara pengawasnya ini aja, bagian sudutnya. Wah, salah ngambil jalan nih. Malah balik lagi ini mah. Ada teras kuliner Cikapundung Barat. Jualan makanan-makanan. Kalau malam rame nih yang jualan makanan. Nongkrong-nongkrong. Saya dikirain bakal ada penampakan. Biasanya tuh ada yang penampakan-penampakan kayak apa? Yang hantu-hantu gitu yang cosplaynya. Jadi kuntilanak lah, jadi pocong lah. Kita di kita nggak ada sih. Jadi mau belok ke sini, lewat jalan-jalan Braga sini, yang jalan yang pakai batu andesit itu. Tapi macetnya begini, jadi kita mau lurus aja ke jalan Naripan, nggak ada bandros lagi. Warnanya kuning. Ah, ini agak lumayan jalannya. Oke, aku mau nyusulin teman-teman yang lain. Tadi udah ketemu, sekarang ketemuan sama yang lain lagi. Bye. Ketemu lagi di video berikutnya.